Pemirsa, ikutin terus ya update berita Banjar TV dengan cara subscribe channel ini dan nyalakan notifikasinya. Oh ya, like juga video-videonya, komen, and share. Terima kasih. Pemirsa, Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Banjar menjelaskan, peristiwa kecelakaan yang menimpa mobil minibus layak jalan adalah murni musibah saat membawa benih jagung menuju desa Sungai Luar Kecamatan Aranio. Beginilah kondisi mobil minibus Kia Travelo milik Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Banjar. Terparkir di halaman belakang kantor, ditutupi terpal. Mobil berplat merah ini mengalami kerusakan cukup parah akibat terjatuh ke jurang sedalam 10 meter. Beruntung supir berikut satu orang penumpang dalam kondisi selamat. Saat dikonfirmasi awak media, Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Banjar, HM Pahri menyatakan, mobil dinas tahun 2007 tersebut masih layak pakai dan sudah sering digunakan melewati daerah pegunungan tersebut. Tapi kemarin tuh udah mau jauh kemarin tuh ke sana. Ngambil benih padi atau jagung, monitoring ke sana. Untuk padi sini. Kalau jadi apa-apa di luar. Tapi rapat terasi nah, di monitor, rapat di atas. Ini koordinasi lawan balai wilayah sungai, ada konsultan, lawan POPR provinsi. Diketahui peristiwa tersebut terjadi awal Juni lalu, saat minibus mengantar benih jagung ke wilayah Aranio. Sebelum terjun ke jurang, mobil tersebut mengalami mogok hingga harus diganjal. Namun berakhir dengan mobil tersebut terjungkal dan terjun bebas ke jurang. Ahmad Ramadhani, Banjar TV.